gue liat ini. Sampah bukan warisan generasi kita. Generasi. Yeah. Siapa yang bikin tuh? Harus ada jawabannya sini. Terus generasi siapa gitu kan? Bersih, indah, nyaman, apa? Enjoy. Enjoy. Ayo semua kita ngomong enjoy bareng-bareng. Enjoy. Terus kan kemarin juga lo di interview sama Gen FM kan? Iya. Itu tentang, coba bisa diceritakan. Ya, bisikan hati, terus apa, ada pertanyaan sih lebih ke di dalam itu ada kegiatan apa sih kok bisa buat video klip. Akhirnya si Pak Kiki, bapak kita yang asumsi dari BIMGET tuh jelasin kalau di sini emang ada pembinaan khusus untuk orang-orang yang mau berubah jadi lebih baik, mau mengembangkan apa yang dia punya, dan BIMGET menyediakan ruang itu untuk kita-kita inilah. Seperti ini ya, seperti booth ini ya. Ini kan berada di tengah-tengah lapangan sebenarnya. Ini agak jauh dari area yang biasa kita ini bikin video. Juga, ini juga karena berkesinambungan sama lapangan, jadi kita harus... Ada apa lagi? Mungkin lo mau mesen kopi? Ini ya, ada kopi juga nih kayaknya nih. Barista! Si. Nih, dipanggil langsung nongol nih. Barista, gila langsung keluar. Ini namanya Toar. Toar. Dia waktu ingat waktu video klip yang Idul Fitri, dia kan pakai masker sama kacamata. Teman-teman gua kasih lihat, "Nes, itu lu Nes, sekarang kok jadi kurusan?" Bukan. Bukan, beda. Enggak, kalau kan pakai kacamata sama masker dikirain gitu. Enggak mirip Nes. Makasih Toar. Makasih. Ini kopi apa Toar? Ini kopi premium. Oh, premium. Oke. Okay. Nah, ini kan sisi sini nih. Di sebelah sana juga kita bisa nongkrong-nongkrong gitu. Ngobrol-ngobrol enak. Ngobrol-ngobrol enak. Oke. Okay. Cek dulu, Dok. Gila, weh, ada butem nih. Weh, dari mana nongkrong Bang? Nongkrong juga sih. Iya nih, Bang nih. Gimana nih? Alhamdulillah, Tawar. Gimana nih? Temu Toar lagi nih. Iya. Tadi belakang sama Toar. Tadi di mana-mana ya? Iya. Gimana nih buat lagi ngapain nih? Ini Bang, biasa minum teh aja sambil santai-santai lihat-lihat boot. Banyak-banyak ini. Ada apa aja emang dalam? Coba tolong dibantu. Kebetulan saya bukan saya yang jaga, jadi biar Toar yang jelasin coba. Toar enggak dapat mic. Oh, Toar enggak dapat yang jelasin. Oh, ini ada dompet-dompet produk dari kerajinan kulit, terus ada kaos-kaos sablon, terus ada kita bisa pesan kopi, ada teh juga. Terus juga ada hair stylist, rambut-rambut, minyak rambut, pewarna rambut, kipas kita bisa juga. Kipas ada juga ya? Enggak, inventaris itu biasanya. Ini baru nih kayak gue liat ini. Sampah bukan warisan generasi kita. Generasi. Yeah. Siapa yang bikin tuh? Harus ada jawabannya sini. Terus generasi siapa gitu kan? Bersih, indah, nyaman, apa? Enjoy. Enjoy. Ayo semua kita enjoy bareng-bareng. Enjoy. Oke. Okay. Yes. Kemarin kan akhirnya Budi juga ikut kan ke Kokas kan, gimana rasanya, perasaannya? Perasaannya alhamdulillah seneng, sedih juga, campur sedih juga. Kenapa tuh? Ya sedihnya karena apapun yang sementara pasti menyedihkan. Tuss. Kurang lebih seperti itu ya Bang ya. Keluar. Ya. Mohon maaf saya sebelumnya nih kalau saya mau nangis. Ya sedih lah, campur seneng, seneng ketemu orang-orang tercinta, keluarga, temen. Silaturahmi kan emang bisa video call yang dari kunjungan, tapi silaturahmi paling bagus itu adalah bertemu. Nah, ya, itu paling bagusnya di situ, jadi kita bisa ketemu keluarga, temen, mantan, dan mantan. Iya. Kemarin mantan. Iya, mantan, tapi sebenarnya ya udahlah gitulah. Enggak lagi konten asmara kan kita di sini. Enggak, sembari aja ngomong. Sembari. Oh, yaudah, ya udah boleh lah. Oke, okay. Jadi fix itu mantan. Mantan insyaallah. Insyaallah. Bisa jadi kan mantan pacar jadi istri. Oh iya. Kan enggak ada yang tahu masa depannya. Ya udah. Tolong jangan pada ketawa ya megang kamera. Ya kemarin. Kemarin adiknya iya, siapa? Ruli. Iya. Kemarin dia bilang, "Bang, diselingi, ngobrol-ngobrol lagi gitu." Iya. Kebetulan dia salah satu fans berat dan sangat-sangat seneng banget sama Jira Musik, sampai ngobrol ke Bang Rido aja. "Bang, gue suka ngeliat di YouTube, Bang." Iya, sampai ngomong kayak gitu. Pasti gue kasih duit, makasih ya.
Gue mau ngantong, mau ngasih dia duit cuman-cuman tapi. Terus adik lu emang ngikutin gitu? Sangat-sangat ngikutin banget, sangat-sangat ngikutin banget. Kebetulan dia orang yang suka musik juga sih bang, cuman bukan musisi, doyan musik juga. Ya cuman suka nanya-nanyain gitu kan ke gue, kalau kayak kemarin nanyain bikin konten lagi gue dong, ngobrol-ngobrol personil-personil yang lain. Maksudnya gue aja yang orang asing aja yang gak kenal mereka pengen tahu, apalagi subscriber yang lain gitu. Yang ribuan orang luar sana kan pasti pengen mengenal kita jauh lebih dari dalam. Iya, gak cuman musikalisasinya doang yang mereka tahu, tapi pribadi kita, sosok kita, kita gimana hubungan kita sama keluarga dan teman-teman yang lain yang ada di dalam. Kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu yang apa sih konten Aji lagi main drum gitu kan? Aji adalah pribadi yang sehat. Profilnya gitu. Lebih diangkat profil lagi gitu lah. Berarti nanti nanti bakal ada terus sih, Pak. Awalnya kan insyaallah lah bakal terus ya. Iya, ini karena kemarin kita akhirnya setelah hampir 2 tahun kita tidak melihat jalanan. Betul, gitu. Betul. Gimana rasanya kan tadi udah disebutin. Gugup enggak? Enggak sih, kalau main sama anak-anak sih insya Allah nggak pernah gugup. Karena saya yakin anak-anak memberikan energi dan aura yang sangat bagus ke saya pribadi yang notabene bukan seorang musisi. Ya kan? Karena persiapannya kemarin juga cukup dadakan banget ya. Iya, dadakan ya. Ada perubahan lagu, perubahan kunci, terus kendala vokalis ada yang sakit, ya kan? Tapi kita tetap main oke. Bahkan sampai diterakin lagi-lagi kebetulan karena Ajan, jadi dihentikan kan, kagak jadi nambah lagunya. Jadi nambah. Kan? Iya. Dari di New York terus. Sama di Gurun. Gak ada. Gurun di ini. Kan kagak ada orang bang di Gurun juga, siapa yang mau bilang lagi? Terus apa nih? Kemarin juga ada lomba second chance gitu kan. Yang masuk finalis Tommy. Iya. Nanti kita Tommy juga sekarang masih kurang sehat, jadi tadinya saya mau manggil Tommy the most juga. Requested person gitu. Tomjal gitu. Tomjal tuh walau buat gue bang ya, dia tuh orang yang benar-benar gokil sih, maksudnya staminanya. Dia nyanyi, latihan, besoknya perform lagi, besoknya lomba lagi, terus besok sorenya masih main lagi, main musik terus, udah nyanyi terus. Dia cukup. Kalau gue pribadi ya, kalau gue jadi vokalis mungkin gue nggak bisa. Tapi karena gue bukan vokalis, jadi gue juga nggak bisa lah. Iya kan. So simple aja, cuma permutaran kata-kata doang yang diulang. So simple. Iya. So simple. Apa? Tapi menurut Bang Rido kemarin kita main berapa lagu sih kurang lebih? 7 kali ya, 5. Di enggak total udah hari pertama, hari kedua. Pertama 7 nih sih. Banyak. Lumayan sih. Saya kirain tuh cuma main setengah jam, borok 45 menit ada gitu. Menit ya, iya. Untung ada pemutaran video klip. Iya, gitu. Kepotong di hari pertama kan. Yang kedua baru kita kan. Yang kedua ganti konsep akustik. Akustik air. Soalnya bunyi kahonnya kayak air. Gua udah bilang sama Pak Wai, besok kita kalau main akustik enggak usah bawa kahon, bawa apaan, but? Bak sama air aja. Terus kasih kondensor. Jadi mainnya gini. Jadi kayak gitu. Yang main kahon permut. Iya gitu dia. Padahal dia udah pengen saya rekrut ke band saya, Bang. Oh gitu. Band apa tuh? Kertas Nasi nama bandnya. Tapi nanti kalau sudah bebas. Ya semoga teman-teman yang ada di sini cepat pulang di tahun 2022. Bisa kembali lagi. Terus semoga ya udahlah enggak usah banyak-banyak lagi orang yang di penjara lagi. Ya semoga jera musik Rutan Kelas 1 Cipinang makin sukses, makin maju.